Kalau kanuragan itu lambang dan ilmunya kaum laki-laki. Dulu saya juga berpendapat seperti itu, Mbok. Bahwa ilmu kanuragan hanya dimiliki oleh kaum lelaki. Tapi setelah saya bertemu dengan guru saya, dia membukakan pikiran saya, Mbok. Bahwa kita adalah sama. Sama, Mbok. Ada apa, Kisana? Gusti Prabu Kirindrawardhana Dyawijaya Kusuma telah sedo. Rombongan Dharma Diaksa Ringkas Hewan itu mau ke Kedaton. Kakang, apa kita masih lama menunggu Gusti Kebupaten, Kakang? Sudah, sabar saja. Tapi mendiang Gusti Prabu tidak pernah melupakan janji. Dalam keadaan sakit parah, saya pernah dipanggil untuk mengingatkan prasasti tentang pemberian tanah untuk Tuan. Kami memang sudah mendengar tentang keringnya Gusti Prabu. Oleh karena itu, saya dan Kebupaten kemari untuk menjenguk beliau. Tapi sayang, belum sempat dicap Gusti Prabu. Rencananya, prasasti tersebut akan diresmikan bersamaan dengan upacara serada. Juga peresmian Candi Trailokyapuri. Tapi, tidak masalah Tuan Gangadhara. Pengganti Sang Prabu sendiri nanti yang akan memberikan cap kerajaan pada prasasti itu. Tapi siapa yang akan menggantikan Sang Prabu, Tuan Patih? Adik Gusti Prabu, Gusti Girindrawardhana Dyah Ranawijaya. Apakah Gusti Ranawijaya bisa menyetujui? Mengingat tanah pemberian Suwargi Sang Prabu cukup luas. Saya yang akan meyakinkan beliau bahwa saya dan kalau perlu Kakang Dang Acarya Madawa yang akan memperkuat kesaksian saya tentang janji mendiang Gusti Prabu pada Tuan. Terima kasih, Tuan Patih. Hamba mendengar dari salah seorang nalendra langganan hamba bahwa Prabu Girindrawardhana Dyawijaya Kusuma sudah meninggal beberapa sasi setelah pusat pemerintahan pindah dari Keling ke Daha. Kalau begitu berita dari Tuban ternyata benar. Tadinya saya pikir Sang Adipati salah sebut. Sebab yang sudah sepuh adalah Dyawijaya Karana. Sang Mungwing Jinggan. Sejak berkuasa, Prabu Girindrawardhana Dyawijaya Kusuma tidak pernah mengusik keberadaan negeri kami. Paling tidak, Sang Prabu tidak pernah mengganggu kita. Saya tidak tahu bagaimana watak penggantinya, adik kandung Sang Prabu sendiri. Girindrawardhana Dyah Ranawijaya, yang sekarang menjadi Bre Ikeling. Menurut Adipati Tuban, jalan pikiran beliau lebih luas. Pandangannya jauh ke depan. Sehingga memungkinkan ada kecemasan melihat kemajuan Demak Bintara. Artinya ada kemungkinan untuk menyerang kita? Hanya Allah yang maha tahu. Setidak-tidaknya kita harus selalu waspada. Tapi tidak perlu terlalu khawatir. Karena sebenarnya kekuatan mereka tidak terlalu besar.
Kalaupun dulu mampu menghancurkan Majapahit, itu karena Majapahit sendiri yang sudah semakin lemah, digerogoti oleh perpecahan keluarga selama bertahun-tahun. Ayahanda Sunan Giri juga memperingatkan saya untuk masalah itu. Tapi ada yang lebih menarik. Ayahanda Sunan menyarankan saya untuk mengikat persahabatan dengan Sultan Mansur Shah dari Malaka. Setelah Majapahit runtuh, negeri yang pernah menjadi bawahannya itu sekarang merdeka. Sehingga terputuslah sudah semua hubungan yang biasa dilakukan lewat utusan pembawa upeti. Saya pernah dengar Sultan Mansur Shah memesan kapal kepada Wong Bagus Jepara untuk berlayar ke Mekah. Dikerjakan di galangan kapal Semarang, bekerja sama dengan orang-orang Cina, sahabat Kitlingsing, dengan meniru kapal Arab. Mungkin kita bisa menjalin perdagangan dengan mereka. Bagaimana menurut Kisana? Itu sangat baik, Gusti Sultan. Kita bisa menjual kain batik, beras, dan rempah-rempah. Dari sana kita bisa membeli keramik dan sutra Cina. Betul, Gusti. Biasanya, kalau Kanjeng Sunan Giri sudah mengatakan sesuatu, maka akan terjadi sesuatu. Apa mungkin dengan sering munculnya kapal dagang orang kulit pucat berambut jagung itu akan mendatangkan petaka di Kesultanan Malaka? Ada apa, Kanda? Dinda mempersiapkan murid untuk kembali membangkitkan kejayaan Majapahit. Persoalan Majapahit sudah selesaikan.